Jalan yang berani. Thank you.
Baru nampak dari tadi pada ya. Dari tadi itu. Ibu-ibu hadirin semua yang mohon maaf dan juga saya sebut tapi satu. Terima kasih atas kehadiran dan pelaksanaannya pengibaran bendera di Pulau Terluar di Malang Berdon ini dalam rangka kemerdekaan yang ke-76. Kenapa Bapak-Ibu hari sekalian kita perlu mengisi kemerdekaan ini? Karena kemerdekaan Indonesia ini bukan hadiah, bukan diberi ataupun bukan pemberian, melainkan pengorbanan, perjuangan. Oleh karena itu, generasi kita dan generasi penerusnya yang mengabadikan dan mengisi kemerdekaan ini tidak seberapa daripada apa yang telah pendahulu-pendahulu kita korbankan. Nah, dengan segala rasa hormat, kami atas nama Polsek Bintan Utara sekali lagi saya mengucapkan rasa terima kasih dan sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian ini terlaksananya kegiatan ini dengan berkesan rata dan segala mohon maaf telah mengganggu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka, Komandan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mereka, Pak Selain. Alah, hapus dulu lah. Tidak, 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 tidak.
Apalah takut kali. Itu kalau putus itu enggak lah. Kalau putus enggak salah itu. Itu tegang itu talinya. Ya tak apa-apa. Putus tinggal mak dayung aja. Dayung ada kok, mak tinggal dayung aja. Kiri. Utama di tengah lah. Kita
Itu dibantu Ibu Camat. Siap. Horas. Salah satu bentuk perjuangan. Yang bernama Pulau Malang Berdaun berada di titik teluk di Kecamatan Teluk Subung. Okay. Cakep yang di sana itu, cakep. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari WartaKepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.